Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Andista Chandra Yusro, selaku penyaji hari ini. Beliau dari Universitas PGRI Madiun, sangat berpengalaman terkait dengan tata kelola jurnal juga, salah satu evaluator Arjuna juga. Hari ini kita akan mengupas ya, membedah mungkin jurnal Bapak Ibu. Kami sudah pilah ada 10 jurnal. Kami ambil dari Indonesia bagian tengah, timur, dan barat. Nanti akan dibedah oleh Pak Andista. Sebelumnya 5 menit ke depan saya akan sedikit menginfokan terkait dengan relawan jurnal Indonesia. Saya akan share screen dulu. Oke, Bapak Ibu, jadi kami di Relawan Jurnal Indonesia, salah satu fasilitas yang bisa Bapak Ibu manfaatkan terkait dengan akreditasi jurnal adalah Digital Object Identifier atau DOI. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki DOI, nanti bisa mengurus DOI bersama kami. DOI ini salah satu syarat wajib yang harus dimiliki jurnal, untuk mengusulkan ke Arjuna. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu tinggal mengunjungi website Relawan Jurnal Indonesia, ada DOI. Jadi setelah itu nanti instansi yang mengurus DOI di RJI dapat memasang logo, dan cara registrasinya Bapak Ibu tinggal mengunjungi DOI Relawan Jurnal, silahkan melakukan registrasi. Tentunya nanti di sini ada annual fee kami itu 500.000, tapi karena ini bulan Agustus jadi hanya 210.000, biaya deposit 1,5 juta. Dan perlu dipastikan juga berapa banyak jurnal Bapak Ibu yang akan di DOI-kan, karena pengalaman saya jurnal di kampus saya ada banyak dan akan melakukan akreditasi jurnal, tentu nanti akan ada tagihan deposit yang berbeda dengan jurnal yang hanya satu atau dua jurnal, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan pemantauan terkait dengan deposit yang telah Bapak Ibu lakukan, penggunaannya dan lain sebagainya. Selanjutnya tutorial-tutorial yang terkait dengan DOI dapat Bapak Ibu kunjungi di YouTube channel kami, di forum, dan di LinkedIn juga ada. Jadi sampai dengan saat ini yang tergabung institusi yang bergabung dengan kami itu sebanyak 100.191 institusi yang menggunakan DOI melalui RJI. Jadi entah itu universitas, penerbit, maupun mungkin lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Oke, selanjutnya, nah ini aplikasi DOI yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti setelah menggunakan DOI melalui RJI. Jadi pemantauan terkait dengan deposit Bapak Ibu bisa digunakan melalui aplikasi ini. Misalnya terbitan di Oktober nanti akan digunakan sebanyak 20 artikel, tentu akan otomatis berkurang dari saldo deposit yang Bapak Ibu pakai. Jadi tadi ada annual fee dan deposit. Annual fee itu sifatnya wajib, namun deposit nanti dipotong dari jumlah artikel yang Bapak Ibu gunakan. Oke, selanjutnya, nah ini aplikasi tentunya berguna untuk ngecek saldo deposit, nanti invoice bisa cetak sendiri dan komunikasi. Layanan unggulan kami tentunya berbeda karena kami menyiapkan semua tutorial dalam pelaksanaan DOI ini, mulai dari setting dan lain sebagainya, bahkan konsultasi untuk
penggunaan DOI tersebut. Oke, ini tagihan dan lain sebagainya ini akan kami kirimkan, bahkan minta yang asli pun tanda tangan basah bisa kami lakukan. Oke, ini terkait dengan DOI. Oke, Bapak Ibu bisa langsung mengontak kami ketika ingin melakukan DOI. Nah, ini forum diskusi terkait dengan DOI. Sebagaimana kegiatan kita hari ini, kami sarankan Bapak Ibu untuk melakukan registrasi di forum diskusi yang tidak hanya terkait dengan DOI, namun terkait segala hal terkait tata kelola jurnal. Oke, ini semua terkait dengan DOI, Bapak Ibu. Jika ingin menggunakan DOI melalui RJI, dapat menghubungi saya atau kontak yang ada di Relawan Jurnal Indonesia. Sebelumnya kami juga ingin sampaikan bagi Bapak Ibu yang serius terkait dengan tata kelola jurnal, kami memiliki banyak video-video ya terkait dengan tata kelola jurnal. Bapak Ibu bisa mensubscribe untuk tidak ketinggalan video-video atau kegiatan terbaru dari kami. Sampai saat ini udah ada hampir 100 video yang dapat Ibu, Bapak Ibu lihat sebagai panduan untuk mengelola jurnal. Dan saya rasa cukup ya informasi sekilas terkait dengan saya. Perkenalkan, saya Arbain. Saya salah satu pengelola jurnal juga ya. Ini jurnal yang saya kelola, skrip jurnal ya, alhamdulillah tahun lalu sudah Sinta 2 ya. Karena kalau sudah Sinta 2 banyak sekali, ini kemarin kosong. Tapi tadi malam itu ada 7 masuk. Karena kalau sudah memang Sinta 2 mungkin banyak sekali penulis yang akan submit di jurnal Bapak Ibu. Oke, saya adalah Sekretaris Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia, dan insya Allah acara kami Belajar OJS akan lanjut ya. Terakhir itu di bulan Mei, seri ke-13, karena ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah, jadi kami stop sementara, dan untuk minggu-minggu ke depan akan kami lanjutkan. Kami sudah memulainya sejak bulan Januari untuk Belajar OJS ini, dan insya Allah akan kami lanjutkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini kita serahkan kepada Pak Andista untuk membedah jurnal Bapak Ibu yang telah kami pilih. Kepada Pak Andista, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Bain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak. Seperti yang disampaikan Pak Bain, hari ini kami dapat giliran untuk sesi bedah jurnal. Kebetulan list jurnal yang akan kami bedah hari ini ada di forum. Coba kami share dulu di forum. Jadi ada 10 jurnal yang ada di sini. Mungkin sebelum kita mulai, dari 10 jurnal ini apakah yang memiliki jurnal ini ada di room ini atau tidak? Mungkin yang ada bisa tunjuk tangan, nanti kita bedah terlebih dahulu. Adakah Bapak Ibu? Yang pertama ada Marker, kemudian JFA, ada JNI, ada MJPH, ada JISIP, ada Kulidawa, ada JKMM, ada Saintek, ada Cekvin. Apakah ada yang di ruangan ini? Di room ini? Bapak Ibu silahkan, kalau ada jurnalnya dari 10 jurnal itu, monggo kita diskusi di sini, kita sharing saja. Jadi silahkan kita berkomunikasi. Oke, Kulidawa ya Pak Syarif Rizalia. Dari IAIN Kendari. Waduh,
IAIN Ya, Kendari ya. IAIN Kendari ini yang pertama. Nanti sambil nunggu kalau ada, ya kalau nggak ada lewat kita cari yang prioritas dari dalam sini. Kulidawa IAIN Kendari ini tahun pertama ya Pak ya. Tahun pertama volume Silahkan dibuka mic-nya, nggak apa-apa Pak. Dihidupkan boleh Pak, mic-nya Pak Syarif boleh dihidupkan. Siap Ustadz. Wah, ini sama dengan template-nya Langkawi nih sepertinya. Langkawi Jurnal. Iya. Ini baru terbit untuk tahun 2020. Kalau boleh saran yang pertama mungkin di depan sini Pak, ini menurut saya ada yang mengganjal di bawah tulisan Kulidawa ini. Ini template-nya di sini harusnya ada cover jurnal tapi belum belum terupload mungkin. Terus kemudian informasi jurnalnya terbit bulan apa, menerima dan sebagainya. ISSN-nya ditulis di sini Pak, ISSN-nya berapa dan sebagainya. Fungsinya link. Jadi nanti ketika dikunjungi, diklik, dia lari ke ISSN LIPI mungkin atau ke ISSN.org mungkin. Jadi ada informasi yang sifatnya di-embed di jurnal deskripsi. Sama juga di sini ada kolaborasi dengan ini sifatnya MOU atau apa. Nanti kalau ada MOU-nya mungkin bisa di-embed sekalian. Ya, seperti ini kan aksesnya masih tertutup, jadi MOU-nya kalau ada MOU, MOU-nya bisa dibuka ke publik supaya nanti bisa dicek. Itu yang pertama, kita ke author guideline, Pak. Karena di salah satu poin penilaian itu ada di petunjuk penulisan. Nah, alangkah lebih baik kalau boleh saran, Pak, di sini di author guideline ini tidak hanya poin-poin seperti ini, tapi bagaimana yang pertama menuliskan judul, kemudian abstrak, pendahuluan, bagaimana menuliskan apa menuliskan gambar dan tabel, itu diisi di sini. Penulisan naskah itu yang pertama, yang kedua petunjuk pengiriman naskah. Naskah dikirim via apa? Jadi via email kah atau via apa namanya? Register dan sebagainya, itu menunjukkan bisnis proses nanti yang akan digunakan di jurnal ini. Selanjutnya kita coba cek editorial team. Nah, ini keseluruhan IAIN Kendari kecuali Pak Tri Cahyanto dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya ke depan mungkin bisa ditambah Pak Pak Syarif terkait dengan list editorialnya. Jadi saran saya ya lebih dari dua lah, ada tambah satu lagi dari institusi di luar IAIN Kendari. Yang lebih penting, karena di poin Arjuna itu ada poin CV publikasi, jadi track record publikasi dari editorial team, maka nama-nama yang ada di sini ini minimal ada track record publikasinya. Coba kita cek. Nah, seperti ini ketika diklik mungkin di sini ada biografi, mungkin ada link Sinta atau link Google Scholar atau link Scopus dan sebagainya. Scopus Author ID. Jadi ada list-list yang bisa diklik yang nanti mengarahkan ke CV publikasi. Dan alangkah lebih penting karena kami tidak dapat masuk ke dalam usernya Kulidawa. Nama-nama yang di depan sini mulai Pak Jumarudin sampai yang paling bawah Tadri Patih ini keseluruhannya harus ada bukti kinerjanya Pak di OJS, di penugasannya harus ada. Nah, kalau belum di volume berikutnya, di volume 1 nomor 2 sampai 2 nomor 2 minimal harus ada recordnya. Minimal satu saja baru namanya nanti bisa dihitung dan dicek di untuk diikutkan penilaian. Untuk selanjutnya dari segi reviewer, nah begitu juga ini reviewer yang ada di sini, pastikan beliau-beliau ini ada bukti kinerjanya. Kita cek. Nah, juga sama seperti di editorial tadi, Pak. Di sini hendaknya ada apa namanya? Link Google Scholar, Sinta atau Scopus ID atau Research ID-nya Web of Science. Jadi
ada link sertifikasi publikasi dan nanti bisa dihitung untuk berapa persen yang punya publikasi internasional dan sebagainya. Kemudian ini ada Google Scholar, sekalian kita cek. Nah, Google Scholar bagus, jurnal baru terbit tapi sudah disitasi satu. Oke, ini sudah ada sitasinya. Sitasinya sudah ada satu. Pastikan seluruh naskah yang ada di sini ini naskah yang diterbitkan oleh Kulidawa, Pak. Jangan sampai ada tulisan dari luar. Kemudian kita cek di arsip bulan Mei. Kata kunci ini jadi satu sama abstrak, Pak ya? Iya. Pak Syarif. Iya. Coba nanti di setting dimunculkan keywordnya sehingga di metadata bisa ditulis, Pak. Jadi kalau ini masih jadi satu dengan abstrak, nanti mesin pencarinya agak susah untuk nge-grab artikel-artikel yang ada di jurnal Bapak. Ada setting di setup nanti di centang bagian keywordnya. Jadi supaya ini tidak ter apa tidak gabung di menu abstrak. Kemudian boleh saya konfirmasi, Pak Syarif? Iya. Ini style citation sama kutipannya nopo nggih? Bagaimana style? Style kutipan dan penulisan daftar pustakanya menggunakan style apa? Madhabnya apa? APA, Authenticate, Vancouver? Sepertinya APA. Ya, sepertinya APA. Iya. Tapi sepertinya juga tidak. Ya, mohon maaf. Jadi seperti ini. Ini ada dua perbedaan. Kita bisa cermati dari yang pertama ini Abdullah Sodik. Iya. Ini kalau Abdullah, S. Jadi Sodik ini hanya diambil huruf pertamanya. Maka ini APA. Tapi kalau Abdullah Sodik seperti ini bukan APA. Sedangkan ketika turun Aris Sohimin, ini harusnya Sohimin, A kalau APA. Nah, yang ini juga Hartati, B. Jadi ada beberapa yang memang belum sesuai itu catatannya antar pustaka di sini. Padahal di author guideline tadi sudah kita lihat sekilas bagus. Author guideline-nya sudah menyarankan. Ya, memang ini sering terjadi. Jadi disarankan menggunakan software Mendeley, Zotero, EndNote, tapi pada kenyataannya tidak digunakan. Dibuktikan dari mana di sini? Ini kelihatan jelas bahwa ini masih manual penulisannya karena berbeda-beda. DKK, Indah Komsia, ini IM Astra, ini bukan APA. Kemudian kita cek DOI-nya, tadi karena tadi Pak In DOI. Jadi DOI itu ngeceknya ketika ini ada link DOI ini dicek, kemudian lari ke artikel ini, maka DOI-nya aktif. Nah, kalau bermasalah atau itu pasti larinya ke crossref, kemudian notisnya error gitu. Kemudian kita coba klik start counternya sekalian. Nah, start counternya juga gitu, Pak. Start counternya belum public atau settingnya belum pas. Nanti mungkin bisa dilihat di forum ada bagaimana menampilkan start counter. Mungkin itu, Pak. Jadi Kulidawa karena baru terbit volume 1 nomor 1 baru bisa mengajukan akreditasi nanti di volume 2 nomor 2. Mungkin ada yang mau didiskusikan Pak Syarif sebelum kita ganti ke yang lain. Ya, terima kasih Ustadz atas semua masukan yang sangat berharga. Yang pertama tentang cover yang di tampilan awal itu
Ya. Itu sebenarnya saya sudah masukkan, cuman nggak tahu kenapa kadang muncul, kadang hilang. Yang kedua, link ISSN yang elektronik, insya Allah saya akan buat. Yang ketiga, MOU kolaborasi itu kemarin saya buatnya hanya surat permohonan, Ustadz. Kemudian direspon oleh pihak organisasi tersebut dan mereka memasukkannya ke MOU-nya itu tidak ada. Apakah harus saya buat atau cukup seperti surat permohonan dan lain sebagainya seperti itu? Oke, pertanyaannya adalah kulit dawa ini diterbitkan oleh IAIN Kendari Ya. sendiri atau diterbitkan oleh IAIN Kendari bekerja sama dengan asosiasi Sendiri bekerja sendiri. sendiri ya yang Kendari. Oke, kalau sendiri tidak perlu. Karena kalau bekerja sama dengan asosiasi nanti akan mempengaruhi poin di penilaian lembaga penerbit. Jadi skornya dari satu bisa naik ke skor di atasnya. Jadi yang saya masukkan di link itu cukup yang enggak apa-apa yang surat permohonan saja Enggak itu apa-apa. respon respon dari pihak itu Nggih, enggak apa-apa. organisasi. Karena yang di sini yang diklaim adalah jurnal ini diterbitkan oleh Yayan Kendari, tidak bekerja sama dengan asosiasi profesi. Siap Ustadz. Berikutnya author guideline ya, terima kasih. Nanti saya akan buat tata cara perjelas tata cara menulis artikelnya. Editorial team. Nah, ini tadi saya bingung caranya untuk melingkan setiap ini, setiap nama, setiap akun, entah itu Google Scholar-nya, saya bingung caranya, Ustadz. Oke, kalau bingung dibuat saja seperti ini. Saya ini ada jurnal yang kami. Nah, nampak ya? Iya. Jadi ketika diklik mana? Diklik di sini di nama-nama itu nanti akan muncul link Scopus ID, Google Scholar, Sinta. Dan ketika diklik dia lari ke profilnya masing-masing. Nah, Iya. profilnya ada. Lah, buatnya ini di user masing-masing tim, Iya. user masing-masing ini bisa di-embed di bio di sininya. Bisa ditam kalau yang di atas tadi ini masuk di URL. Di URL ada URL kosong itu bisa diisi Scopus ID atau Google Scholar dan sebagainya. Kalau mau nambah itu bisa dimasukkan di biografi di bawah bagian bawah. Nanti kita coba kirim skripnya nanti setelah setelah ini di akhir acara ini. Jika kesulitan menampilkan. Jadi Oke, Ustaz. ngeditnya di edit user nanti nyoba punya Pak Sarif dulu diedit nanti muncul atau tidak. Oke, jadi di username-nya masing-masing, kemudian Iya. diisi di bagian URL. URL itu Iya. harus satu URL saja atau bagaimana? Kalau URL hanya boleh satu, misal kalau Oke. scholar ya scholar, tapi kalau mau di apa namanya ditampilkan seperti yang saya contohkan tadi nanti ada kita beri scriptnya nanti. Oke, siap. Berikutnya. Dengan isi biografi, isi Ya. biografinya. Pakai Sinta bisa, Sinta Sinta udah bisa. ada isinya Scopus GS kan kalau Di Sinta. Sinta. Oh iya, siap. Kemudian keywordnya dicentang agar terpisah dari abstrak. Oke. Daftar pustakanya dikonsistenkan. Start counternya, itu maksudnya bagaimana belum publisnya itu, Stan? Counternya kan belum bisa dicek karena ketika diklik tidak ada Ya. muncul tampilan grafik. Hah? Yang baik itu harusnya coba satu. Jadi ketika diklik start counter lah muncul tampilan seperti ini, Oh Pak. iya, itu gimana caranya ya Ustaz ya? Ya nanti ada di setting. Karena ada login. Iya. Login, dengan login dulu, kemudian nanti setting publiknya dibuat publik. Setting login di start counter, kemudian di setting. Ya, nanti dimasukkan ini kan di ada di footer kan. Setup 5 di footer nanti di update metadatanya yang ada di sini. Ya,
Ustadz. Terima kasih atas Yeah. koreksiannya. Siap. Oke, kita sudah satu. Kemudian kita balik ke sini. Adakah lagi Bapak Ibu yang ada di list ini? Jurnal-jurnalnya. Ada dari marker atau Polinella, Polnes, Iki Pegiari Pontianak. Kalau tidak ada, tetap yang ini atau yang hadir Pak Bain yang dibedah? Boleh yang hadir, Pak? Oke, yang hadir kita cek ya. Cek dulu yang hadir. Mungkin yang di chat bisa tuh, Pak. Ya, sebentar. Oke. Borneo Jurnal Parma Scientech ada, Bapak Ibu. Harusnya ada, di chat ada. Ya, yang baru ngechat kan yang paling atas, Borneo. Halo Bapak Ibu. Iya, hadir. Bu Nurul, ya. Ini jurnal Bu Nurul ya, benar Bu? Iya. Borneo Jurnal terbit pertama kali. ...2017, Bu. Betul? Iya, betul. Yang online di OYA ini. 17, 17, 18. Sudah pernah maju ke akreditasi di Arjuna, Bu? Belum, Pak. Kebetulan memang lagi persiapan ini, Pak. Harusnya maju, Bu. Sudah cukup umur. Cukup. Kan syaratnya cukup umur. Umurnya sudah cukup untuk maju. Oke. Kita mulai untuk Borneo Journal of Parma Scientech. Ini yang pertama mungkin sama kita mulai dari author guideline. Kalau saran saya bahasanya dijadikan satu Bu, bahasa kalau mau pakai di sini kan informasinya author guideline. Jadi yang di sini harusnya bahasanya bahasa Inggris. Tapi kalau di sini tulisannya petunjuk penulisan maka boleh bahasa Indonesia. Jadi nanti ini ditulis diganti semua dalam informasi bahasa bahasa Inggris. Nah, yang kedua ini saya yang belum nampak sama seperti saran yang sebelumnya tadi, daftar pustaka dan kutipan di jurnal Borneo ini, Borneo Journal of ini stylenya nopo? Mau style APA, Vancouver, Harvard, IEEE, dan lain sebagainya ini boleh disampaikan di sini. Kemudian alangkah lebih baik disarankan untuk menggunakan software reference seperti Mendeley, Zotero, Enoch, dan lain-lain. Jadi tidak ditulis secara secara manual. Itu sarannya. Kemudian kita masuk ke editorial team. Nah, editorial team sama. Kalau jurnal ini mau diklaim sebagai jurnal nasional, Ibu, maka sarannya adalah editorialnya minimal berasal dari 2-3 institusi yang berbeda dan beda dengan lokasi penerbit. Misal Borneo ini diterbitkan oleh kampus mana, Bu? Stikes Borneo Lestari, Pak. Stikes Borneo Lestari. Kalau yang Akademi Analis Kesehatan ini satu yayasan? Satu yayasan, Pak, kebetulan. Okay. Jadi walaupun ini dari dua, ya, dari dua institusi yang berbeda, cuma ini dihitungnya masih lokal, Bu. Oh, okay. Karena masih berada dalam satu kota. Saran saya mungkin Stikes Borneo Lestari bekerja sama dengan universitas yang ada di atau kampus-kampus yang ada di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di Bali, kan banyak 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 kampus yang se apa bidangnya sama. Ini sehingga ada list yang tambah. Kemudian sama ketika kita klik, nah ini langsung lari ke Google Scholar, boleh. Ada Sinta, Bu? Sinta ada, Pak. Nah,
kalau saran saya, kalau mau lari sekalian di Sinta, karena di Sinta itu ada CV publikasi di Scopus, di Web of Science, dan ada Google Scholar. Kalau ini kan hanya Google Scholar saja linknya. Dalam, mohon maaf Pak, dalam satu link itu bisa ya Pak, langsung apa UGS-nya terus ke Sintanya gitu. Kalau linknya Sinta ID, di situ kan kalau di Sinta kan ada profil author, kemudian ada apa dokumen Google Scholar, dokumen Scopus, dokumen Web of Science, jadi bisa terekam seluruhnya. Dibandingkan hanya dengan ke Google Scholar seperti ini. Sinta ya berarti rekomendasinya ya, Pak ya. Sinta ID. Okay. Itu yang untuk editorial, kemudian sama untuk reviewernya. Juga linknya diambilkan dari link apa namanya Sinta saja lebih banyak isiannya. Kemudian ini satu reviewer review berapa naskah Bu? Itu tergantung pembidangannya sih Pak. Betul. Karena sistemnya nih. Karena kalau saya lihat di jurnal ini yang terakhir volume 3 nomor 2 ya yang terakhir terbit ya. 3 nomor 2 2019. 3 nomor 2 2019 ini naskahnya ada banyak, Bu. Naskahnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11. Reviewernya hanya ada 4. Satu naskah yang review berapa orang? Satu orang aja, Pak. Okay. Misal kalau ada kasus seperti ini, Bu. Naskahnya direview satu orang. Satu orang itu bilang tidak, editornya bagaimana, Bu? Biasanya kalau kami, ini masih belajar ya, Pak, mohon koreksi. Yeah. Dari hasil reviewer itu, misalnya beliau memang menyatakan ada perbaikan, ya kami kembalikan ke author buat perbaikan. Tapi kalau dari beliau memang sudah naskahnya memang nggak bisa diterima, ya itu yang kami sampaikan ke author, Pak. Tafsir tunggal. Bener nggak? Tafsirnya tunggal ya, hanya satu orang. Iya, Pak. Nah, gimana, saran Pak? Saran saya supaya tidak tafsir tunggal, dilebihkan jumlah yang review artikelnya. Jadi ada perbandingan. Bisa jadi nanti yang satu bilang ya, yang satu bilang tidak. Ya, jadi yang satu resubmit for review, yang satu ibu dan tim akan lebih punya banyak masukan dibandingkan hanya satu orang. Dampaknya kemana? Dampaknya jumlahnya di sini, ini harus ditambah. Karena ini sangat kurang, hanya 4. Dibandingkan cuma artikel ini jauh, berarti ini satu orang bisa review. Kalau hanya satu saja, ini lebih dari 2 loh satu orang tadi, karena 11 naskah sekali terbit. Dan karena kami tidak bisa masuk ke dalam, ke depan ini nama-nama yang ada di sini ini harus ada bukti kinerjanya. Pernah ditugaskan review, entah di volume berapa. Kalau tidak, ya tidak bisa dihitung walaupun jumlahnya nanti jadi 10 di sini atau jadi 20. Jadi pastikan jumlah-jumlah yang ada di sini, nama-nama yang ada di sini, jumlahnya sebanding dengan jumlah naskah dan juga pernah ada bukti kinerjanya. Kemudian kita cek GS-nya jurnal. Oke, sudah ada yang disitasi. Terbit bulan apa Bu ini, Bu? Gimana, Pak? Terbitnya bulan apa? Terbit bulan apa setiap tahun? April sama Oktober, Pak. Nah, berarti belum terbit ini volume 2020. Iya, Pak. Terlambat. Ya, ini nanti segera diterbitkan. Setelah terbit yang April nanti dikirim ke Arjuna. Sudah cukup umur ini. Nanti masukan-masukannya bisa diperbaiki. Kemudian ini link Google Scholar aktif. Ini kalau bisa average daily visit ini di angka 50 supaya nilainya maksimal. Kemudian kita cek DOI-nya.
Belum ada DOI-nya, Bu ya? Dia belum, Pak. Belum ada. Nanti silakan menghubungi Pak Bain dan kawan-kawan. Itu bisa dibantu untuk pengurusan DOI-nya. Mungkin itu dulu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan, monggo. Bapak, mohon maaf tadi terkait reviewer. Bapak kan menyatakan bahwasannya nanti reviewer itu harusnya sebanding dengan naskah. Nah, itu yang dimaksudkan minimal berapa ya, Pak? Saya di jurnal kami itu setiap terbitan itu rutin sekitar 12 sampai 13 naskah, Pak. Sekitar situ. Okay. Kalau itu satu reviewer saja berarti berapa, Bu? Naskah yang dikoreksi? Okay. Beban, jadi memberikan beban kepada reviewer itu satu reviewer berapa naskah kira-kira? Kalau hanya 4. Okay. Ya tadi pas sekitar 3 sampai 3, 4 ya. Juga, Pak. Ya betul. Itu reviewer yang pertama saya tanya dulu, reviewernya dibayar atau enggak? Dibayar, Pak. Dibayar. Jadi kalau dibayar alhamdulillah, saya takutnya enggak dibayar, dibebani juga kan. Saran saya, karena ke depan Ibu butuh tafsirnya tidak tunggal, jadi ada pembanding, ya saran saya 2, Bu. Jadi dikalikan 2 saja dari jumlah naskahnya. Okay. Jadi untuk menjaga nih satu orang itu ya load tugasnya tidak terlalu banyak sehingga terbit bisa tepat waktu dan sebagainya. Kan sama tuh akhirnya pengeluarannya kalau dibayar loh ya. Okay. Kan hanya nambah jumlah saja. Bapak satu lagi terakhir. Okay. Yang terkait DOI itu kan kami memang dari edisi pertama itu belum, Pak. Apakah okay. Boleh, Pak, nanti di apa? Dikasih DOI kayak gitu istilahnya. Kalau bolehnya boleh. Nanti efeknya ke depositnya semakin banyak bayarnya. Mm-hmm. Jadi ya, tadi yang dana yang didepositkan di awal 1.500.000 tadi lah. Jadi kalau mulai volume 1 didepositkan ya otomatis kepotongnya lebih banyak kalau dibandingkan yang didepositkan hanya isu terakhir atau tahun terakhir. Oh, okay. Okay. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Mungkin ada lagi yang sudah hadir di grup ini yang pilihan panitia dulu yang saya tawarkan. Apakah ada yang berwenang di sini? Yang ada boleh dihidupkan mic-nya. Ada, ya. Pak, yang JKMM, Pak. JK? Delapan. Nomor 8. Oh, oke. Ini yang didulukan yang di sini, Bu, pesan sponsor nanti. Ini sudah Pak Arbain sudah milih mulai semalam nggak tidur beliau. Jadi saya takutnya. Aduh, mana tadi? Oke, jurnal kebidanan Mutiara Mahakam. Oh iya. Nah ini langsung ke Pak Bain saja, dekat apa? Dekat. Tetangga ini kan mesti. Iya. Oke. Bu, nanti Bu, bisa dihidupkan saja enggak apa mic-nya supaya nanti kita bisa lebih interaktif. Iya, Pak. Oke, ini seperti yang pertama tadi, sudah ditampilkan ISN-nya, tapi alangkah lebih baik ketika ini fungsinya adalah hyperlink. Ya, jadi ya, jurnal kebidanan Mutiara Mahakam dengan ISSN nomor sekian, ini link nanti ketika diklik, dia lari ke ISSN LIPI atau ISSN.org. Itu lebih baik. Terbit bulan 6 diterbitkan, identitas penerbitnya siapa aku tampilkan di sini sekalian. Terus ini lebih ini dibuat seperti ini nggih. Kebidanan seperti bla 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 ini dibuat numbering atau bullet lebih baik. Oh. Ini katanya fokus and scope-nya kan? Maunya yeah. Maunya Ibu, jadi fokus and scope dia bisa ditata ke bawah lebih baik. Oke, kita ke author guideline. Nah, ini terlalu minimal author guideline-nya. Author guideline itu gini loh, author guideline itu tidak hanya sekedar judul ditulis dalam font
Arial 16 PT tidak. Jadi author guideline itu yang baik adalah judul. Selain itu, selain ada informasi judul ditulis dalam font Arial 16 PT, tapi ditulis judul mencerminkan isi naskah atau judul artikel highlight dari temuan yang ada di naskah, itu akan lebih membantu penulis. Nah, ini juga petunjuk penulisan. Berikutnya abstrak. Abstrak itu setelah ditulis dalam font sekian, alignment right atau alignment left atau justify juga ditulis. Abstrak itu memuat yang pertama apa? Tujuan mungkin, kemudian metodologi penelitian mungkin, kemudian hasil, kesimpulan, implikasi, itu ditulis. Itu langkah lebih baik akan memudahkan. Termasuk juga di pendahuluan, pendahuluan harusnya berisi bla 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 yang maksimal jumlahnya adalah berapa persen dari keseluruhan naskah. Jangan sampai nanti naskahnya 15 halaman, pendahuluannya 8 halaman, kan terlalu banyak. Jadi ada apa informasi tersebut. Termasuk juga yang di sini belum muncul, petunjuk pengiriman naskah, petunjuk penulisan kutipan dan daftar pustaka, karena itu penting, bagiannya nanti terikat dengan keseluruhannya. Kemudian kita masuk ke editorial team. Nah, ini lebih bagus. Cuman informasi afiliasinya ada yang belum dimunculkan. Editor in chief-nya ini afiliasinya belum muncul, editornya belum muncul. Nah, kalau saya lihat ini berarti jurnal ini hanya digawangi oleh 3 orang sebagai editor. Karena editor in chief-nya 1, editornya 2, kemudian yang lain reviewer. Link-nya coba kita cek, sudah lari ke Sinta. Oke. Kita cek volume 2020. Ini sudah Sinta berapa, Bu? Kemarin sempat memasukkan Sinta, Pak, tapi di Arjunanya ditolak untuk Alasannya apa, Bu? Kemarin ininya yang masalah di ini, Pak, apa focus and scope dan lain-lain, memang saya belum masukkan semuanya untuk link-nya. URL-nya aja. Ya, dokumen aja berarti. Ya, berarti kan tidak ada, karena ini belum. sudah cukup umur sekali ya, sudah volume 8. Saya tadi ngecek kok enggak ada link-link Sintanya gitu. Ini kita cek, alhamdulillah duitnya aktif. Kalau nggak aktif, saya nyuruh Pak Arbaik nyamperin ini nanti. Kemarin sempat minta tolong Pak Arbaik, tapi memang mungkin masih sibuk atau seperti apa. Oke, nah, ini alangkah lebih baik. Sebetulnya PDF-nya bisa view ya. Oh. Tempat saya kok blank, saya nggak tahu. Cuman ke-download, naskahnya ke-download seperti ini. Saya pengen ngecek afiliasi. Oke, informasinya volume, keyword, halaman 1 sampai 7, simbolon. Oh iya, ini pakainya APA, Bu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. APA. Bidang jenengan itu si apa? Familiar dengan APA berarti. kayak yang sering saya temui APA itu yang sering pakai itu bidang-bidang pendidikan, psikologi dan sebagainya dan teman-temannya. Saya mungkin ini saran ya, saran kalau diterima. Jadi simpulan itu ditulis dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk apa namanya numbering seperti ini. Kalau numbering seperti ini masih identik dengan kesimpulan yang ada di laporan penelitian. Jadi dituliskan dalam bentuk paragraf, maksimal satu paragraf, menjawab pertanyaan penelitian yang disampaikan atau menjawab tujuan yang ingin dicapai. Nah, saran saya kalau ini ada judul bahasa Indonesia, ya ada abstrak bahasa Indonesianya dulu lah. Sebelum ke abstrak bahasa Inggris. Baik.
Kemudian kita balik ke sini. Ini sama seperti sebelumnya, kalau bisa angkanya 50 supaya bisa nilai maksimal. Syukur lebih dari 50. Kemudian doi-nya sudah aktif. Sama ini Bu ya, nambah editorial. Editorialnya sudah ada 3, ada apa CV-nya. Cuman ini nanti dipisah, reviewernya dipisah saja. Kalau kepentingan Arjuna ya, ini dipisah. Linknya ini sendiri, buat static pack sendiri. Uji S3 kan ini. Oke. Okay. Nanti buat static pack sendiri, ini menu sendiri, reviewer di sini. Kemudian editor in chief-nya ditambah, afiliasinya ditampilkan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk mohon maaf Pak, izin bertanya, yang untuk editorialnya baiknya ditambah berapa ya Pak ya? Sekali terbit berapa Bu? Satu isu? 7. 7. Nah, 7 itu biasanya yang ngerjakan berapa orang? Kalau yang mengerjakan sekitar 3 itu Pak. 3 itu. Oke. Okay. Cukup Pak? Strong. Kadang kewalahan juga sih ya, Pak. Maka saran saya ya minimal editorialnya ya, kalau mau aman ya jumlahnya minimal sama 7. Jadi satu editor dibebani satu naskah. Itu pun juga terkait bidangnya sama atau enggak dengan fokus and scope-nya. Terkait dengan reviewer, sarannya saya juga sama seperti yang awal tadi, kalau bisa 2 orang satu naskah. 14 sekitar itu ya. Iya. Supaya ada apa namanya pembanding tafsir terhadap naskahnya. Untuk editorialnya itu sebaiknya dari luar institusi atau maksudnya di luar Samarinda atau boleh? Oke. Kalau didefinisikan nasional, berarti kalau Samarinda sudah ada, saran saya ngambil dari Riau, dari Makassar, dari Malang, Surabaya. Baik, Pak. Supaya terdefinisi nasional. Mungkin ada lagi, Bu? Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Pak Ilham Zitri, mungkin? Ya, masih, Pak. Izin, Pak. Oke. Tadi benar? Di urutan nomor 5, kalau nggak salah, Pak, untuk anunya. Oke, pilihan saya. Panitianya. Oke, sebentar, Pak, ya. Nomor 5. Ya, kalau umat ini Pak ya, JSIP. Ya. Okay. Yeah. Oke. Okay. Journal of Government and Politics. Sudah Sinta, Pak? Belum, Pak. Mari volume 2, Pak. Oh iya, volume 2. Sekali terbit 5 naskah. Oke. Yeah. Sekali terbit 5 naskah, coba kita cek. Yang pertama author guideline. Ya sama Pak ya, seperti tadi sarannya yang sudah-sudah. Jadi saran saya kalau ini bahasanya Indonesia ya, di sini bahasanya Inggris, author guideline ini isinya harusnya bahasa Inggris. Tapi kalau di sininya petunjuk penulisan ya, di sini boleh bahasa Indonesia supaya bahasanya jadi satu, tidak gaduh-gaduh dengan yang lain. Karena ini ketika nanti dibaca orang, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Nah, boleh kalau saya koreksi Pak, langsung karena ini kemudian muncul. Ini ada dua hal yang berbeda. Di sini JSIW menuliskan daftar rujukan ditulis dengan format APA style, font 9 PT, spasi 1. Tapi ini tulisannya bukan APA Pak. Jadi yang benar mau menggunakan apa ini? Pak Ilham. Di jurnal ini ada statementnya APA, tapi yang di bawah ini bukan APA, ini antara van cover atau triple E. Ini diperbaiki nanti, dipastikan sesuai mana. Kemudian kita cek di editorial team. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke.
Bu Helen Dian Fridayani ini Indonesia Pak ya? Mahasiswa. Halo Pak. Halo. Halo. Ini Bu Helen ini mahasiswa. Mahasiswa S3, Pak. Mahasiswa S3. Oke. Karena saya pikir tadi afiliasinya luar negeri, cuman bahasanya kan bahasa Indonesia. Iya, mahasiswa S3 dia. Iya. Oke, kalau gitu nggak ada masalah karena dia masih bisa bahasa Indonesianya. Iya. Berasal dari perwakilan kampus-kampus di Indonesia, sudah bagus. Sekarang per-reviewnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah. Ini saya kenal semua ini, hampir kenal semua ini. Yang nomor. Iya. Ini ada Mas Harakan, kemudian ada Mas Andri, ada Mas Yusuf Adam Hilman. Yang penting nama-nama ada di sini ini Pak, yang nama-nama ada di sini ini ada bukti kinerjanya aja di apa namanya ya, Pak. Di OCS-nya. Ya, ada Pak. Jadi kalau tidak nanti tidak dihitung, misalnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau hanya ada 3 yang dihitung 3 saja. Ya. Bentuk penilaian. Sama juga yang ada di sini, ini ada 1, 2, 3, 4, ada banyak nama ini lebih dari 7. Nanti yang dihitung adalah yang sudah ada rekod kinerjanya di sana. Maka pembandingnya adalah berapa persennya itu loh, kan ada berapa persen yang punya pengalaman publikasi internasional. Nah, itu ya. Dilihat dari rekam kerja, rekod kinerja di dalam. Kemudian kita masuk ke naskah, coba. Kita cek doi-nya, doi aktif, dan kita cek. Nah ini, sekalian ya ini mungkin nanti untuk semuanya yang hadir di ruangan ini, di room ini, untuk naskah yang pakai OJS 2, yang menggunakan OJS 2 nggih, supaya tampilannya tidak seperti ini, harus di-download dulu supaya bisa tampil. Bapak Ibu bisa tulis di situ, Bapak Ibu bisa menggunakan user journal manager. Kemudian Bapak Ibu bisa klik system plugin, kemudian ke generic plugin. Kemudian cari PDF JS PDF viewer. Jadi ada PDF JS PDF viewer. Di situ kalau masih disable, Bapak Ibu enable. Supaya apa? Supaya bisa dilihat langsung. Jadi nanti kadang-kadang hal-hal seperti ini itu mempengaruhi moodnya asesor. Asesor harus download dulu dan sebagainya. Supaya tidak, maka itu bisa diaktifkan. Pak Ilham, ini stylenya, style citation sama kutipannya pakai apa, Pak? Iya, pakai apa? Pakai APA? Iya. Ya, ini, tapi kalau boleh ini bukan APA, Pak, ya? Oh, di mananya, Pak? Nggak nampil di layar saya, Pak? Oh, iya. Di sini, Pak. Kelihatan, ya? Oh, iya. Ya, di ini, data pustakanya ya? Ya, ini bukan APA. Oh, iya. Ini bukan APA. Semuanya bukan APA nih. Ini. Dan ini manual ya? Ya, masih manual. Itu, manual, Pak. Ya. Makanya saran saya di volume 2, nomor 2 itu dibuat kebiasaan baru bahwa ditulis dalam menggunakan software. Baik Mendeley, Zotero, atau Endnote. Silahkan yang menguasai yang mana. Ya. Tools fungsinya sama semua. Kemudian kita balik ke jurnalnya. Kita balik ke sini. View my stat. Ini Pak, PR-nya adalah membuat pengunjungan uniknya naik menjadi
50 supaya skornya bisa maksimal. Iya, Pak. Kemudian ini sudah aktif semua, ada link. Saya pikir itu, Pak. Sama kalau boleh, jadi kalau EPA ya, EPA ya. Itu sekarang sudah EPA edisi 7. Ya, sudah EPA edisi 7. Kemudian kalau sekilas saja saya baca seperti ini bukan EPA. Jadi EPA itu tidak hanya sekedar menuliskan kutipan dan pustaka, tapi dia juga secara keseluruhan bagaimana menuliskan artikel format EPA. Jadi kalau EPA itu tidak huruf besar semua, jadi huruf besar semua ini masih identik dengan laporan tugas akhir atau laporan penelitian. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau didiskusikan, Pak Ilham? Satu, boleh tanya, Pak? Sebetulnya. Boleh, boleh. Saya kan kemarin daftarin di ini, di untuk terindeks Garuda. Tapi saya ada balasan dari Garuda itu katanya kurang volume. Kemarin saya daftarin di Garuda itu baru volume 1 nomor 2, jadi batasnya kan volume 2 gitu. Sekarang ini volume 2 nomor 1-nya udah terbit. Jadi pas saya daftarkan lagi ada keterangan di catatan di Garuda itu bahwa USR ini untuk link jurnal ini sudah terdaftar. Jadi gimana itu, Pak? Saya udah kirim email juga tapi belum ada respon. Saya coba dihubungi ulang, Pak. Jadi emailnya kemana kemarin? Ke Ristek, ya? Di email yang mana itu, Pak? Untuk... Itu ada spasinya masih, Bro, ya, kayaknya itu. Saya... Di keywordnya itu. Spasi di awal itu. Nggak ngaruh, Pak. Nggak ada. Nggak ngaruh, nggak muncul dia. Ya, awalnya dia balas dari Garuda itu mengatakan bahwa jurnalnya itu masih kekurangan volume. Tuh. Ya, karena belum volume 1. Ya, pas sudah terbit volume 2 nomor 1-nya, saya daftarkan ulang. Ada catatan merah di Anu Garuda itu bahwa untuk jurnal ini sudah pernah didaftarkan. Dan itu. Jadi, pas untuk ngisi biodata, data lengkapnya jurnal itu, catatannya seperti itu. Oke. Tapi emailnya, balas Pak ya emailnya, Pak ya? Di Garuda dibales, tapi awalnya dibales untuk pemberitahuan bahwa harus volume 2. Tapi setelah itu nggak ada dibales lagi. Emailnya apa, Pak, emailnya? Saya di sini kok nggak nemu emailnya ke siapa gitu. Saya balesnya di email pas bales pemberitahuan itu, oh, Pak. Oh, iya. Ya, nanti coba saya tanyakan ke teman-teman yang siap, Garuda, siap. Pak. Mungkin siap, ada siap, lagi? Pak. Itu aja kayaknya, Pak. Nggak, beres. Ya. Karena nanti setelah volume 2 nomor 2 Desember sudah bisa maju akreditasi. Ya, itu masalahnya, Pak. Ya, karena syarat akreditasi yang terbaru harus terindeks di Garuda duluan. Ya. Karena datanya ya, diambil dari Garuda. Jadi kita ngejarnya Desember. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Kita komunikasikan dulu, Pak. Siap, siap. Mungkin ada lagi Bapak-Ibu yang ada di room ini, dari 10 ini. Belum kita balik ke chat, mungkin kalau tidak ada lagi yang ada di ruangan ini. Enggak ada ya, apa ini? Nomor 3 tuh, Pak. Nomor 3, oke. Oke, siap, siap. Dinas, nah. Jurnal Neuroanestesi Indonesia. Siap. Adakah pengelolanya ini, Bapak-Ibu? Ada. Sepertinya ada.
Mungkin bisa dinyalakan mic-nya nanti supaya ketika ada yang perlu dikonfirmasikan bisa disampaikan. Ini sudah terakreditasi ya jurnalnya ya? Sepertinya yang lama nih. Masih di LIPI apa itu ya? Tapi harusnya kan otomatis Pak masuk ke Sinta kan? Udah ada Pak saya. Oh iya. Ya udah masuk. Udah masuk. Sudah masuk. Ya minta tolong dicek soalnya sedang mengajukan akreditasi. Ini sudah ngajukan? Iya, akreditasi ulang. Statusnya sudah dinilai? Belum, masih di ini belum dapat penilaian. Di Arjuna kan bisa dicek itu progresnya. Ya, dari bulan Juli tapi belum ada kemajuan-kemajuan lagi gitu. Oh iya. Ya karena Covid tuh anggarannya terbatas. Oh gitu, Pak. Oke. Jadi sudah Sinta 2 harusnya ya naik ke Sinta 1 harusnya. Amin. Ini kalau sudah Sinta 2 itu saya ngeceknya. Aduh. Ini linknya Bu ya diperbaiki nanti. Iya kayaknya linknya Bapak, maaf. Link-linknya nanti coba dicek ya, link-link apa. Ini sudah banyak. Sudah bakar semua. Ini yang dicek ini volume 9 nomor 2. Iya, yang terakhir. Yang dicek kan yang ini, yang lain itu tidak karena tidak ibram. Yang saya maksud tadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika diklik PDF itu tampil seperti ini, tidak harus di-download. Jadi Bapak Ibu asesor itu bisa ngecek sambil baca sambil di web Bapak Ibu, tidak harus download di dokumennya sendiri. Ini dimensinya nggak bisa, Bu. Iya, saya tuh masih bingung, Bapak, kalau mau masuk ini dimension itu nggak tahu cara-caranya tuh gimana ya. Apa ini scriptnya itu ada dimension, Pak, ya? Ada seperti ini. Nah, ini, Bu, ini tahun kemarin Sinta 2, tapi saya belum di traktir Sinta 2 ini. Itu caranya gimana, Bapak? Nah, ya Ibu masuk ke sini. Nah, ini Ibu alamatnya. Ya, ya udah. Alamatnya ini, APP ya, Dimension ya. Discover Publication. Ya. Kemudian Ibu bisa masukkan DOI-nya. DOI-nya di mana? Atau nama jurnalnya lah. Jurnal Neuroanestesi Indonesia. Lumayan ini Bu, nanti dalam penilaian. Oh gitu Bapak. Itu langsung kalau udah masuk itu nanti langsung muncul atau gimana? Ya. Yeah. Nah ini. Oh iya iya. Linknya ini Bu nanti yang ditampilkan. Ini di copy, link ini di copy. Ya. Yeah. Kemudian dimasukkan ke yang tadi dimention tadi ya. Iya. Yeah. Dimasukkan ke dimension tadi. Iya. Yeah. Nah, ini kalau ini nanti poin pengindeksnya, karena kalau saya lihat pengindeksnya ini kan masuk kategorinya masih rendah. Iya. Yeah. Kalau masuk dan mengajukan dimension. Dewa aja 2 kali tapi ditolak terus. Ya, dia aja tanya ke Pak Bain, Bu. Pak Bain itu pakarnya itu. Iya. Yeah. Jadi masuk ke dimension di sini. Iya. Yeah. Nanti linknya dimasukkan, jadi tampil seperti ini, sama yeah. Seperti ini sudah bisa. Sudah bisa dikatakan. Linknya aja yang ini Bapak ya, nanti yeah. Saya dikopas ke isi. Yeah. Dilinkkan ke sana itu sudah masuk kategori sedang, jadi skornya bisa nambah. Kemudian start counternya sekalian. Nah, ini juga bisa berpengaruh. Skornya bisa dinilai rendah. Karena linknya nggak masuk, sama seperti tadi. Jadi ketika diklik itu harusnya ada apa namanya tabel-tabel visitor. Caranya gimana, Bapak? Caranya login, Bu. Ada login via
Iya, start counter. Login ke start counter yang ya. Dari ini saya, password saya. Betul, user ibu. Tampilnya harusnya gini, Bu, tampilnya. Minimal tampilnya ya, ada tabel-tabel seperti ini. Nanti bisa turun, Bu, jadi Cinta 3-4. Oh, gitu. Enggak lah, harusnya Cinta 1 harusnya. Iya. Jangan sampai. Bismillah. Ya, jadi ini ya. Perbaiki nanti kalau masuk ke forum aja dilihat bagaimana menampilkan apa di forum sini itu sudah ada materi banyak nanti dicek. Ya. Kalau masih bingung bisa kontak saya atau Pak Bain. Iya, siap. Saya selalu kontak ke Pak Andi, Pak. Masih banyak. Siap, siap, siap. Kalau yang ini Bapak pun maaf apa ini satu lagi sebentar. Yang tentang log itu waktu itu tuh saya di Surabaya pernah diajarkan, cuma lupa lagi archiving itu minta tolong dicek udah betul atau enggak ya yang archiving. Oh, kalau itu sementara untuk kepentingan akreditasi tidak ada poinnya, Bu. Oh, tidak ada poinnya. Oke, kalau yang log itu nanti itu urusannya dengan editor DOAJ sama managing editor DOAJ nanti. Baik. Dua, kalau saya pikir dengan kondisi seperti ini, ya. Kondisi standar seperti ini, ditambah ya. Dengan diperbaiki ini, start counter ya. Dan lain sebagainya. Counter, ya. Ini yang minimal ya, grade-nya tetap lah, syukur bisa naik. Ya. Oh. Ya. Baik, saya perbaiki, Bapak. Oke, mungkin itu dulu. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Sementara tidak ada. Oke, siap. Ya. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Mohon maaf, apa nomor 10 bisa diganti kah? Karena Javin belum mendaftar SSN. Kalau boleh diganti ini. Diganti, Pak, ini request-nya. Ya, ini. Jurnal ilmiah Intex ya? Ada, Bapak atau ada, Ibu? Bapak. Oke. Oke. Teks ini kita cek SSN-nya sudah seperti ini yang dimau Bapak Ibu. Jadi ketika diklik di sini lari ke SSN namanya adalah Journal Intex Technology Journal sama namanya. Cuman kalau ini ke poin akreditasi nilainya 0, Bu. Oke, Pak. Karena apa? Karena ada umusnya, Bu. Iya. Ada nama institusi ya, Pak. Iya. Jadi yang tadi belum mengajukan SSN usahakan tidak ada kata-kata kampusnya. Oh, enggak, Pak. Ya, jadi supaya dapat skor untuk poin 6. Kemudian diterbitkan oleh dan ibu komputer di publisher program studi aman. Kemudian kita ke author guideline. Sama aja, Bu. Jadi kalau tadi saya sampaikan kalau ini mau bahasanya Indonesia, Indonesia semua, Inggris-Inggris semua. Karena ini bahasanya jadi dobel-dobel. Jadi dibuat dulu aja bahasa Inggrisnya, selesaikan. Nanti kemudian mau di bahasa Indonesia kan boleh. Author guideline tadi belum selesai. Tata cara penulisan judul lah. Seperti ini boleh judul ditulis. Naskah informatif, hasil pembahasan, pedoman tulisan referensi IEEE dengan mencantumkan URL DOI dan maksimum 20% dari buku. Oke. Kemudian editorialnya sendiri Semarang di Sumsel. Saya pikir cukup. Ya, cuma hadnya adalah nama di sini di dalamnya ada bukti kinerjanya apa tidak. Oh, jadi Pak. Misal di sini ada Pak Hari Toha Hidayat dari Politeknik Semawe Aceh. Yeah. Ini Pak Hari Toha ini minimal harus pernah jadi editor minimal untuk satu naskah. Okay, Pak. Kalau tidak maka untuk perhitungan persentase dicoret. Dicari yang sudah punya berapa. Oke, begitu siap, juga Pak. Untuk reviewer juga sama. Jadi
nama-nama yang ditampil di sini, mulai dari Pak Ahmad Lutfi sampai Ahmad Fitro ini, harus ada bukti reviewnya, pesan ke beliau-beliau, minimal sekali. Oke. Jadi, Pak, ini kan, mohon maaf bertanya, ini kan kita ngirimnya kan via email, Pak. Betul. Berarti nanti buktinya screenshot emailnya, karena para reviewer itu lebih mintanya, requestnya itu via email. Ya. Mau ditaruh di mana, Bu? Screenshot emailnya. Buat nanti kalau pengajuan. Kan tadi Bapak bilangnya katanya ya, ada bukti kinerja. Oke. Yang saya maksud bukti kinerja itu kan seperti ini. Misal ini, nge. Ini saya buka dulu sebentar. Jadi ada naskah. Rekombinasi kriptografi Divi. Nah, penulisnya ini. Ini editornya siapa? Kan ada di dalam itu editorial penugasannya kepada siapa. Okay. Ya, kemudian yang review siapa dari sini. Walaupun dikirim via email silahkan, tapi bukti kerjanya kalau saran saya tetap di-upload di sini, Bu. Di-upload di jurnal ini. Jadi nanti kan ketika akreditasi Bapak-Ibu itu memberikan user editor kepada asesor. Okay. Nah, user itu yang akan digunakan. Beliau-beliau bisa ngecek kok naskah ini di-review enggak. Reviewnya mana? Komentar reviewernya ngomentari isi naskah atau ngomentari tulisan? Itu Bapak Ibu asesor bisa lihat. Oh, iya, Pak. Ya, itu yang saya maksud bukti kinerja itu di situ. Kemudian mumpung di sini sekalian kita cek naskah. Kita cek DOI. DOI aktif. Kita cek naskah. Kenapa begini, Bu? Soalnya menurut chef editor kami dikasih cover daftar isi karena biar pengajuan Java itu di beberapa LL Dikti minta itunya juga, Pak. Jadi tidak hanya artikelnya langsung seperti itu. Oke. Jadi kalau yang pertama langsung. Kalau yang dimau adalah seperti itu, maka saran saya di sini itu buat section baru. Di OJSDK modification baru cover ada di atas ini. Cover boleh, lebih baik ditaruh sendiri di sini dibandingkan dimasukkan ke sini, Bu. Ini akan berpengaruh, jumlah halamannya akan berpengaruh. Padahal ini kan halaman 11-20, okay. Hanya 10 halaman, tapi halamannya ada 16. Iya. Berpengaruh ya. Berubah kan halamannya? Iya, Pak. Metadatanya. Ini cover, ini nama dan sebagainya. Sampai dengan kata pengantar daftar isi ini. Potong di sini. Ya, potong sampai dengan halaman sini. Ini taruh di depan sini. Nah, kira-kira dari dua ini yang beda apa, Bu? Nampak mboten njenengan? Clue-nya adalah afiliasi penulis. Oh iya. Ini Muhammad Hatta, Universitas Catur Insan Cendekia. Kemudian yang satunya ini. Iya. Iya, Pak. Ya, jadi nggih, nggih. Penulisan nama afiliasi itu kalau bisa dalam format yang sama. Okay. Jadi kalau di sini mau dimulai program studi, berarti prodi, tulis di author guideline. Afiliasi penulis ditulis diawali dengan program studi, dilanjutkan dengan nama kampus atau nama universitas. Atau setelah prodi, fakultas, nama kampus, alamat, baru Indonesia. Boleh, silahkan. Tapi ditulis. Jadi kalau seperti ini berbeda. Ini Cirebon, Bali itu kota apa provinsi, Bu? Ini kan Cirebon kota. Yang di sini Bali, Indonesia. Jadi ditulis saja, dideklar.
penulisannya bagaimana. Oh ya. Supaya satu terbitan nanti ke depan. Tapi ini yang sudah terbit tidak perlu diturunkan, diganti ya. Mm-hmm. Yang sudah terbit biarkan, nanti di volume selanjutnya diperbarui. Ya Pak. Tadi EEE, Bu ya? Iya, betul. EEE itu benar gini, Bu, kalau buku. Oh iya. Ini belum. Ini bukan EEE. Ini juga. Kalian sepertinya ini sepertinya manual itu, Pak. Iya. Soalnya karena pakai Mendeley kayak itu. Oke, itu tadi catatan-catatannya. Kemudian kita cek step counternya. Sama, ya masih tidak mengarah ke tabel. Ada informasi unique visit, visitor statistik dan sebagainya. Kemudian di mana link indexing, Bu? Ada, Bu? Indexing ada di itu Pak, Google Scholar dan Garuda. Oh ini. Di paling bawah, iya. Kalau saran saya buat di sini terlebih apa boleh kayak indexing gitu supaya nanti orang nggak nyari-nyari. Kalau ini kan hanya muncul di tampilan pertama. Gih. Di home. Kalau pindah ke halaman lain kan nggak muncul. Oh, gih, Pak. Atau kalau mau muncul terus taruh di footer bawah sini. Footernya masih kosong nih. Gih. Itu bisa tetap di situ. Kita cek Google Scholar-nya sekalian. Artikel 2020 belum masuk, Bu? Belum, Pak. November nanti. Ya, kalau mau dua Mei sama November. Yang ini, yang Mei? Mei, oh. Ini belum ada, ya? Oh, iya. Ini ada artikel punya orang. Ini benar punya ini, bukan? Betul, Pak. Ini? Kok 2018 sih ini? Kan terkait 2019, kan? Iya. Oh, iya, Pak. Siap. Ini ada dua artikel ini kelihatannya ikut ilegal. Ya, ikut masuk. Ya, mungkin itu dulu, Bu. Nggih, siap Bapak. Terima kasih banyak. Nggih. Masih ada waktu, Pak Bain? Masih ada, Pak. Mana lagi nih, Pak? Sementara nggak ada lagi ya? Baik, nah. Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin jurnalnya kami buka. Izin Mas, kalau bisa yang di chat ada dari Makassar jurnal ya, Ironman. Sudah ini kita scroll dulu yang di chat, Pak. Aduh, siap. Selamat siang Pak Andri Pranolo. Pak Andri Pranolo nanti yang bedah Pak Bain, Pak. Saya enggak berani, takut kualat. Kualat ini guru kita ini. Ini. Equilibrium ada ya ini? Bu Ana Daud. Ada, Bu? Masih di room? Iya, yes. Pak. Halo. Oke, ini kita bedah dulu singkat. Mohon maaf Pak Bain, ini tetangga ini Pak. Oh, tetangga. Ini tetangga. SSN-nya kita cek. Nah, ini link-nya SSN nanti dicek Bu ya. Ini belum yang belum tampil yang printed. Mas? Oh iya. Belum tampil Pak ya? Iya, link-nya belum ada. Oke, ini equilibrium, SSN-nya ketika dicek yang print itu link-nya entah kemana,
yang print linknya belum benar kemana ini nanti diperbaiki. Yang online sudah. Kemudian kita ke, karena menunya nggak ada, ke depan mungkin menunya bisa ditampilkan di sebelah kanan atau di bagian atas bisa supaya lebih memudahkan. Author guideline-nya ini ada author guideline. Sama sarannya, ini sudah ada mengirimkan naskah, cuman petunjuk penulisannya dilengkapi bagaimana menuliskan judul, bagaimana menuliskan pendahuluan dan lain sebagainya. Kemudian kita ke editorial team. 1, 2, 3, 4, 5. Ini saran saya tambah lagi mungkin dari luar Jawa, mungkin dari Sumatera, dari Bali atau dari Kalimantan supaya sebarannya lebih luas. Peer reviewernya juga sama. Kurang ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Untuk naskah yang diterbitkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Banyak naskahnya, reviewnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kurang. Ditambah ke depannya jumlah reviewernya. Nambah berapa, Pak? Ya, jumlah naskah kali 2 kalau saya. Jumlah naskah kali 2, oke. Okay. Karena satu naskah usahakan 2 orang supaya lebih punya kemampuan. Terindeks Google Scholar nanti masuk skor 3. Mungkin nanti kalau nyimak ditambah dimension seperti yang di neuroscience tadi ditambahkan. Kemudian kita masuk ke naskah. Nah, ini juga sama. Ada di setting nanti. Nanti kita tampilkan di akhir nanti bagaimana cara menunjukkan, menampilkan PDF-nya. Jadi ini seperti ini supaya PDF-nya tampil, tidak perlu di-download. Ini stylenya menggunakan apa, Bu? Kutipan dan pustakanya. Enggak, Kak. Enggak, sini loh. Enggak, Kak. Ini itu. Sama sudah ini. Sudah. Oke, saya pikir itu, Bu. Nanti ketika ada hal yang ditanyakan bisa kontak saya langsung untuk perbaikan ke depannya. Oh iya, oke Pak, terima kasih. Bu Irma Manda Negara masih di room, Bu? STBA Pontianak. Bu Irma, Irma Pak Bapak atau Ibu ini Irma Manda Negara masih di room? Kalau masih kita bedah, kalau enggak kita lewat ini. Mas Andista, itu jurnalnya Pak AP, itu temennya bukan dia yang di depan laptop. Oh, ini dia Japri saya. Oh iya. Ah, Pak Zalik. Gak apa-apa Mas, buka aja Mas. Ya, sebentar nih Bu Man, sudah saya terlanjur ya. Bu Mada ini ada. Oke, STBA Pontianak Jurnal. Jurnal Ilmiah Spektral, ini ya jurnalnya ya. Suara saya kedengeran, masih kedengeran Pak ya? Masih. Ini Bu Irma, ini jurnalnya satu jurusan dengan skripnya Pak Arba ini nih. Oh iya. Ini cukup, kalau saran saya amati, tiru, modifikasi, skrip, selesai. Sinta 2. Ini Hendro Kuncoro
Pontianak, Pontianak. Ini mungkin ditambah bisa, Bu. Ini UNU mana? Universitas Nahdlatul Ulama. UNU itu kan ada banyak, ada UNU Pontianak, ya, ada UNU Surabaya, ada Surabaya. UNU Lampung. Kaltim juga ada. Nah, ini ditambahkan UNU-nya UNU dari mana? Sarannya juga sama sih. Link-nya dimunculkan, link CV publikasinya. Reviewer masih kosong. Nanti silakan ditambah reviewernya. Itu 2, 3, 4, 5 syarat minimal memenuhi. 5 naskah setiap kali terbit. Ini doi-nya belum ada, Pak Bain, nanti bisa di apa, dibantu STBA Pontianak satu jurnal ini. Mungkin institusinya sudah ada, beliaunya yang belum mungkin. Jurnalnya hanya satu, Pak, ini. Oh, satu ya, berarti belum memang. Gini ya. Semua jurnal bahasa Inggris itu harus berbahasa Inggris, apa ini ya? Harusnya. Tadi harusnya jurnal bahasa Inggris itu peluang skopusnya lebih besar dibandingkan jurnal yang lain. Sama ini masukannya, kutipannya belum jelas pakai style up, menggunakan style yang mana. Karena masih banyak gaduh-gaduh lah, ini ada AC, untungnya bukan Yusro, Yusro nama saya. Ini berbeda. Kemudian ini juga, jadi style citation sama reference-nya ini menggunakan apa masih belum jelas. Ini ya, kelihatan apa ini ya? Kelihatan. Nah, ini ada perbedaan. Sama kalau ini jurnal ilmiah, Ibu, usahakan source utama yang digunakan, yang punya porsi besar untuk dijadikan pustaka itu juga berasal dari artikel ilmiah. Persentasenya mungkin bisa 75-25 atau 80-20. 80 artikel ilmiah, 20 buku, begitu seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk jurnal Pontianak Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kita ke ASCII. ASCII. Ya, ini benar ya, bukan Pak Andri Pranolo ya, Pak? Ya? Betul. Saya, Pak. Zalik, oh, Pak. Iya. Saya takut kualat, Pak. Jadi ini International Journal of Education and Learning, volume 2, nomor 2, Desember 2020. Ini mana? Ini langsung Sinta 1 ini besok. Amin ya Allah. Ini sudah tinggal di-submit. Oke, kita mulai dengan author guideline. Ya, untuk kepentingan Arjuna, alangkah lebih baik, Pak, ini author guideline-nya didetailkan. Jadi judul, kemudian abstrak, metodologi itu ditulis, nulisnya bagaimana, isinya apa itu disampaikan di sini. Siap, Pak, siap. Karena kalau minim seperti ini kan penulis Indonesia masih tanya-tanya, Pak, nanti, Pak. Oh, gede, siap-siap. Ini ditambahkan, menuliskan judul, bagaimana, abstrak bagaimana, introduction, method, result, discussion, conclusion ini ditambahkan. Kemudian kita masuk ke editorial team dan reviewer.
Ini 1, 2, 3. Karena ini untuk kepentingan akreditasi, nanti yang akan dicek adalah nama-nama yang tampil di sini, Pak Zalik. Jadi nama-nama yang ada di sini, ini nanti minimal harus pernah punya penugasan ngeditori satu naskah. Oh. Siap, jadi siap, siap. Nama-nama seperti Profesor Aiman ini harus pernah bekerja sebagai editor untuk satu naskah. Oh, jadi minimal sampai, satu Pak ya? Iya, minimal satu. Karena itu bukti bahwa namanya itu tidak hanya nama, tapi ada record kinerjanya. Oh, siap, siap, siap. Jadi untuk yang editor in chief sampai editorial board member ya? Untuk yang jadi, ini, enggak. Yang tiga ini enggak gitu. Jadi yang dihitung editor in chief sampai editorial board member. Kemudian untuk reviewer juga sama, Pak. Reviewer nanti beliau akan dihitung di sini. Nama-namanya ini ada Prof. Triadi. Ini 1, 2, 3 ini nama-nama di sini minimal harus ada pernah nge-review di IJL ini minimal sekali juga. Coba nanti bisa dihitung persentasenya, persentase yang punya publikasi internasional. Siap, siap, siap. Kemudian gua ini jurnal top volume 2 nomor 2 sudah terbit Desember, Pak. 1, 2, 3. Ini DOI sudah selesai aktif. Ini metadata referennya memang enggak dimunculkan, Pak ya? Reference di bawah sini kan artinya ada reference. Tadi oh iya iya iya. Iya iya. Ada metadata reference yang kelewat. Iya iya. Berarti ditampilkan semua ya yang ditampilkan. Oh, siap, siap. Oke, ini saya pikir rapi, sudah beres naskahnya. Tinggal ini tadi referensinya kelihatannya enggak muncul semua atau hanya satu itu? Ada yang muncul, ada yang enggak, Pak. Oh iya, ya. Ini yang muncul, Pak. Yang tadi enggak muncul. Oh, nanti kami tambahkan, ya, Pak. Metadatanya ada yang kelewat untuk itu. Sama keyword ini, Pak. Keyword ini kalau boleh saran, ini kan koma. Titik dua ya, koma titik. Ya, semikolon ya, titik koma. Oh, siap, siap, siap. Supaya nanti ketika di sini, Pak, ini munculnya kan, ya, ini ada yang nanti panjang gitu, ya. Kalau keyword ini mungkin berulang 2 atau 3 kali, ini satu keyword ini, mobile learning, automatic, adaptive learning, satu. Oh, kalau, siap, siap, siap. Kalau titik koma ya ini, jadinya satu-satu seperti. Nah, ini loh, Pak, ini kan jadi satu. Oh, siapa nanti? Padahal ini harusnya ada 4 kata kunci. Saya pikir itu, Pak, yang bisa saya sarankan. Siapa? Mungkin ada yang mau didiskusikan. Kalau misalkan yang ditampilkan itu belum dapat jatah, maksud saya di reviewer tadi. Itu belum dapat jatah nge-review karena belum ada paper yang sesuai di bidangnya, berarti kita sembunyikan saja atau gimana, Pak? Karena ya, kemarin kan ini apa call reviewer, nah ada beberapa yang daftar itu, cuman beberapa ada yang belum dapat jatah karena memang paper di bidangnya itu belum ada. Ya, kalau saya lebih baik tidak ditampilkan dulu, Pak. Supaya nanti mempermudah menghitungnya. Oh, siap-siap. Dan yang kedua, pertanyaannya misalkan ditugaskan tetapi tidak selesai gitu, ditampilkan atau tidak ditampilkan? Ya, tidak ditampilkan lebih baik. Oh, tidak ditampilkan. Ya, siap-siap. Ya, cukup, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tersun.
Masih ada lagi Pak Bain? Terakhir yang ini Pak. Yang mana Pak Bain? Jurnal.itk terakhir nih Pak. Ini ya? SCT ini ya? Oke. Spekta, Journal of Technology. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Spekta. Ada Spekta, Pak? Siapa pengelolanya? Ada, Pak. Andromeda, Pak. Oke, siap. Ini Spekta. Di about ini, Pak, sarannya adalah ditampilkan informasi terkait dengan ISSN, kapan dia terbit, bulan apanya, jadi ada tampilan di sini, Pak. Terus nulisnya juga ditulis, jangan disingkat, Spekta ini, SK-nya benar kan? Spekta Journal of Technology gitu, nggih? Nggih. Nah, jadi di sini, di menu about tadi ini juga ditulis lengkap, Pak. Spekta Journal of Technology diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Kalimantan dengan ISSN bla 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 bla, diterbitkan setiap bulan apa apa, kemudian informasi selanjutnya. Kemudian terkait dengan author guideline, saya pikir sama seperti saran-saran di awal tadi, saya hanya akan ngecek reference, mungkin reference menggunakan EndNote, IEEE style, oke, no problem, nggak ada masalah. Kemudian editorial team. Nah, kurang Pak ini Pak nggih. Sekali terbit berapa Pak? Sekali terbit itu minimal. Kita pertama dari sekali. Oke. Ini kalau saya cek di volume terakhir, isu terakhir itu ada 10 naskah, editornya hanya ada 4, saran saya ditambah lah. Jadi volume 4 nomor 1 ini ada 10 naskah, editornya ada 4, ya minimal 10 lah. Dari tambah dari luar, tambah dari luar. Karena kan tidak juga setiap naskah itu, di setiap editor di bidangnya ada di naskah itu. Itu untuk jaga nih kalau ada naskah yang revirnya kurang. Nah ini kan revirnya sudah ada matematika, industri, ini bagus. Mungkin alangkah lebih bagus juga ditambah di editor. Editor bidang matematika, siapa? Editor bidang teknik industri, editor bidang teknik mesin, teknik kimia, itu ditampilkan di editor. Oke. Kemudian kita ke naskah. Ini juga sama Pak ya, keywordnya jangan diikatkan ke naskah, ke abstrak, dimasukkan di menu keyword ya, di setting nanti. Ini keywordnya kan masih di abstrak, keywordnya munculkan tampilan seperti sendiri keyword. Ini kita cek doi aktif, cek PDF. Kalau saya boleh saran, Pak, ini kan sama ya? Iya, betul. Departemennya prodinya sama. Prodinya sama itu satu saja, Pak. Satu saja. Oh, jadi nggak usah semua disebutin gitu. Enggak. Yang nanti tinggal emailnya yang berbeda-beda. Tapi kalau prodinya sama semua muncul kan, kecuali ada prodi yang lain di situ, jadi identitas 1, 2. Ini kalau saya otomatis ini yang sebelah kiri ini jenis pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah otomatis. Jadi tinggal dibuat satu saja, satu ini hanya ada satu. Yang nomor 2, 3, 4 dihapus identitas afiliasi. Oh iya.
kita cek lagi. Tuh, tapi ini munculnya hanya satu, Pak. Metadatanya. Ya toh. Ini kan Dewi Purnamasari. Loh, namanya beda loh, Pak. Oh, beda ya? Iya. Coba nanti saya cek lagi. Ini ya Dewi Purnamasari. Ini nama pertamanya Dea Cahya Edinita. Ada Dewi Purnamasari memang. Cuman Dea Cahya ini hilang. Cuman yang kemarin itu submit si Dewi mungkin ya? Iya. Yang submit makanya yang muncul Dewi Purnamasari. Betul. Jadi PR-nya adalah sebelum naskah itu kita publish, kita masukkan ke isu untuk penjadwalan publish yang dilakukan oleh editorial team adalah cek metadata naskah terkait dengan penulis, nama penulis, dan lain sebagainya. Kemudian statistiknya selain flag counter ada Pak, start counter Pak mungkin atau high step? Gak ada Pak, flag counter aja. Flag counter saja. Oke. Kalau flag counter belum bisa digunakan untuk menghitung pengunjung unik, jadi saran saya menggunakan start counter atau high start. Apa ditambahkan gitu Pak ya? Ya, jadi ditambahkan start counter sama head start untuk bisa ngitung itu. Kemudian ini indexing-nya masuk kategori rendah karena Google Scholar. Kalau mau masuk kategori tinggi, sedang, tambahkan dimension tadi Pak. Seperti yang sudah kalau Pak menyimak tadi neuroscience. Itu kita demokan bagaimana menambahkan dimension. Ini yang mau dipakai Mendeley atau Zotero, Pak? Mendeley sih, Pak. Ya, Mendeley satu saja dia. Terus karena nggak mungkin dua-duanya. Oh, iya. Saya pikir itu, Pak. Ini ada yang mau didiskusikan? Jadi, dimension ini... Jadi, kita bisa tambahkan, Pak, ya? Walaupun belum daftar gitu, Pak, ya? Ya, jadi dimension itu cert nanti kan ada doi, jurnal apa ada doi kan? Iya, ada. Itu bisa ditambahkan nanti. Oke. Okay. Sama ini sama dicek metadata naskahnya, Pak. Jadi ini ada tadi naskah yang namanya enggak sesuai. Ini juga sama, ini Chandra, padahal isinya ada tiga, Madah Maria, Rizkan. Sama cover paper keluar Pak, ya supaya asal penulis, distribusi asal penulis bisa nasional ya. Cover paper, oh ya. Ini sama, Bapak bisa lihat screen, share screen saya. Ya, bisa. Nah, ini coba perhatikan di naskah ini, Pak. Saya kok ini kenapa ada tulisan CPM lagi di bawah ini, Pak? Di judul-judul ini soalnya nggak ada. Ini. Oh, iya. Nah, ini ada. Kelihatannya di sub judul itu kemasukan CPM ini. Ya, Pak, nanti saya cek lagi. Karena di OJS 3 kan ada apa, judul, kemudian ada sebelahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak Bain. Ada ya. Lagi atau cukup? Ada ini, tapi dirimu mau enggak? Ini punya Heri Nurdianto ini. Orangnya enggak ada. Iya, enggak ada sih orangnya, enggak usah aja. Iya, Pak. Satu lagi, Pak. Hadir, Pak. Polnes, Pak. Polnes, Pak. Yang mana, Pak? Polnes ini ya? Hadir Pak Andista, hadir. Hadir. Pas jenengan yang ngetes wae, Mas. Ora, kuwi tenan aku. Ngetes piye to? Ora. Ya, media teknologi terakhir ini. Ya, ya. Mas, Mas, Mas Heri nanti sajalah setelah ini. Off the record.
Baik, Pak Anjis. Media teknologi, media prospek. Sudah cinta berapa, Pak? Belum, Pak. Pernah dulu terakreditasi, kan 2001 di jurnal, Pak. Baru aktif online, Pak. Siap. Ini harusnya setelah ini langsung, Pak. Supaya dulu pernah akreditasi, Pak, 2004, Pak. Nggih. Kemarin kan sudah kadaluarsa ini. Iya. Kadaluarsanya kan sudah lama, jadi enggak bisa jadikan acuan juga. Baru online tahun ini, Pak. Iya, sayang sebetulnya ini. Oke, nanti dihitungnya tetap dua. Iya, dua terbitan. Dua volume yang akan dicek. Oke, saya mulai dari editorial timnya, Samarinda. Nah, untuk kepentingan akreditasi, Pak, ini dipisah ya. Link peer reviewer buat sendiri. Iya, Pak. Link editorial sendiri. Baik. Nah, untuk editorial ini bisa ditambah editorial dari luar Politeknik Negeri Samarinda. Ya, karena kalau dipotong di sini, ini hanya Politeknik Negeri Samarinda semuanya, mungkin bisa ditambah dari yang bukan berasal dari Politeknik Negeri Samarinda. Ya, yang nanti ketika diinterpretasikan bisa mewakili nasional, berarti ngambil dari luar Kalimantan mungkin. Dari ya, Sumatera, baik. Atau dari Jawa, dari Bali, dari Sulawesi. Baik, Pandis. Kemudian terkait dengan petunjuk penulisan, ini berkaitan dengan manajemen dan substansi. Nama jurnalnya itu apa tuh, Pak? Media Perspektif atau Jurnal Teknologi Media Perspektif? Media Perspektif aja, Pak, yang terdaftar. Nah, tapi ini ada nama Jurnal Teknologi Media Perspektif. Oh gitu, Pak. Di sini ada Media Perspektif. Apakah di titik dua, Pak Isa? Nama jurnal sesuai di ISSN, Pak. Jadi nama jurnal sesuai di ISSN yang ada di sini ini. Waktu ISN-nya saya, ISN online-nya saya daftar seperti itu, katanya harus mengikuti jurnal cetaknya dulu, jadi. Ya, tidak apa-apa. Maksudnya namanya dijadikan satu, Pak. Ini kan namanya beda ini. Ini iya, dan ini beda. Ini beda lagi. Ini di sini beda lagi. Jadi supaya nggak bingung nanti mesinnya ke depan, ya namanya samakan dulu. Oh ya. Sesuai dengan ISSN-nya, baru nanti yang lain ditata. Baik. IEEE, nggak ada masalah. Kemudian kita masuk ke naskah. Satu, dua, tiga, empat, lima, syarat minimal memenuhi. Nah, ini masih ada yang seperti ini. Coba saya tulis saja ya. Iya. Jadi, kalau Bapak-Ibu... Stop screen dulu. Kalau Bapak-Ibu pengen tampilan PDF-nya muncul, itu Bapak-Ibu gunakan user Journal Manager. Yeah. Kemudian login sistem login, kemudian ke generic login, kemudian cari PDF JS PDF viewers. Plugins, kemudian klik enable. Nah, itu di chat saya tunjukkan langkah-langkahnya. Jadi supaya nanti ketika tampilannya seperti ini, orang sudah bisa baca naskahnya. Kalau dia cocok, baru dia download naskah tersebut. Ya. Baik, Pak. Doi error. Ya, doi error. Kalau saat dicek doi error, walaupun ada doinya, dihitung belum punya doi, ya, Pak. Jadi pastikan doinya diperbaiki dulu dan sudah terdeposit. Jika ada kendala, tadi sudah ada menghubungi teman-teman yang ahli DOI. Ini post dan
Ini saran saya juga dihapus aja logo DWAC, Pak. Iya, iya. Jadi, jika belum menternik DWAC, logo DWAC-nya dihapus. Dan pastikan logo-logo yang di sini ketika diklik memang nge-link ke informasi jurnal yang dikelola. Dimension juga sama, kalau ini nggak muncul ke media perspektif, bisa dihapus dulu. Kalau mau nyari, ya dicari di sini media perspektif. Muncul enggak? Belum muncul. Jadi mungkin itu dulu Pak yang bisa kami sampaikan atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri. Kalau Google Scholar-nya itu kan ada apa namanya? Ada data yang lama Pak waktu sebelum terbit, sebelum jadi online saya masuk semua Pak. Ya kalau sudah dimasukkan enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa Pak. Yang kan sudah di-online-kan. Oh ya, karena sejak 2001 itu banyak tulisan bagus Pak yang saya. Oh, gini. Berarti baru online-nya 12.1 ini, Pak? Iya. Tapi citasinya itu banyak yang sudah waktu masih akreditasi itu kan banyak penulis luar yang masuk, Pak, penulis. Dan itu di apa namanya? Tetap ditampilkan media persepsi itu di apa? Rektori universitasnya bahwa dia dari sana ambilnya dari kampus. Ya, apa kalau bisa terindek Google Scholar enggak ada masalah. Nanti di jurnal ini dikasih keterangan bahwa jurnal ini dulunya namanya ini. Nah, kemudian berganti, kalau namanya berganti kasih informasi namanya berganti ini gitu. Oh, iya. History Pak ya? Iya, history jurnalnya. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Pain. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah 2 jam berlangsung kegiatan kita. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Kita telah berbagi terkait dengan tata kelola jurnal. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Andista siang ini dapat memberi sedikit masukan kepada jurnal Bapak Ibu sekalian. Dan kami insya Allah dapat melaksanakan juga setiap minggu kegiatan rutin seperti ini. Untuk Bapak Ibu yang ketinggalan terkait dengan video, mudah-mudahan kami bisa upload ke YouTube channel kami di Relawan Jurnal Indonesia. Jangan lupa untuk men-subscribe-nya untuk tidak ketinggalan video-video terkait dengan tata kelola jurnal. Baik Bapak Ibu, untuk acara hari ini kami cukupkan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Andista atas waktu luangnya, kepada kawan-kawan pengelola jurnal. Di sini ada Pak Zalik, Pak Andri Pranolo, Pak Heri Nurdianto, dan kawan-kawan lainnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan dapat berjumpa ya kalau bisa offline lebih baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.